Ini momen haru seorang tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan yang tiba-tiba pulang ke kampung halaman tanpa memberitahu keluarganya. Entah berapa lama TKI, yang merupakan pria muda itu, bekerja di negeri ginseng tersebut. Yang jelas, kepulangannya disambut tangis para keluarga yang terkejut. Ketika menuju rumahnya di desa dengan membonceng sepeda motor, belum sampai di depan rumah, sang tante yang sedang menggendong anaknya langsung mengenali. Sang kakek yang dia temui bahkan sempat bingung dan tak mengenal pria berjaket hitam yang menghampirinya di depan teras rumah itu. Namun sang kakek langsung memeluknya begitu ingat dengan cucunya tersebut. Saat memasuki dalam rumah yang terlihat luas, ada seorang wanita yang disebut Mbak Eni yang begitu terkejut dan langsung menangis serta memeluk erat pria ini. Hingga pria ini juga bertemu keponakan yang tiba-tiba sudah kuliah. Adik yang sudah besar yang juga menyambutnya dengan tangisan. Dan tibalah dia bertemu dengan seseorang yang sangat dirindukan, yakni ayahnya yang baru saja pulang dari sawah. Dari kejauhan ayah berbaju biru itu berlari langsung memeluk putranya. Begitu rindu, pelukan itu dibarengi dengan tangis yang tak terbendung. Ayah ini bahkan tak hentinya mengusap-usap kepala sang anak. Belum sampai di situ, tangisan pria ini kembali pecah saat ibunya pulang dari sawah. Ibu mana yang tak rindu pada anaknya yang merantau hingga lintas negara. Dari kejauhan, sang ibu yang sudah menyadari anaknya pulang bahkan sudah meneteskan air mata. Sekali lagi pria ini dipeluk begitu hangat dan tangisan yang membanjiri. Pria ini bersyukur bahwa dia bisa melihat orang tua dalam kondisi sehat. Pria ini mengungkap, 3 hari sebelumnya dia ditanya kapan kembali. Namun dia menjawab tak bisa pulang karena tidak diizinkan oleh bosnya. Tidak hanya sang keluarga yang menangis haru, netizen pun dibikin mewek setelah melihat video ini.